Yes, ya. Teka-teki sulit. Dan terlihat tim B berhasil menjawab satu pertanyaan ya, Caya. Betul, nilainya 100 dan Pepi Bedu tim A masih kosong. Nah, sekarang kita akan mencoba nih, mengetes lagi, Cak, kecerdasan mereka. Mungkin memperkaya kosakata mereka lagi, Cak. Itu dia. Karena kita akan bermain dalam Sensus. Lupa diri. Jelaskan, ya, saya sudah mensensus 10 orang di 10 kota besar di Indonesia. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, ini jawabannya saya catat semuanya. Satu jawaban benar dikalikan 100. Jawaban salah tidak diberi nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Oke. Ini dia puncak sensus. Ada 5 puncak sensus kita. Pertanyaannya adalah, apa yang diingat seseorang saat tanggal muda? Tim A. Belanja. Petelan. Gajian. Oh. Gajian. Apakah gajian ada di puncak sensus? Tanggal muda gajian. Silakan, ada kesempatan menyapu bersih halaman-halaman rumah. Apa yang diingat pada saat tanggal muda? Saat tanggal muda. Belanja. Yang diingat pada saat tanggal muda adalah tanggal tua. Tanggal tua. Iya. Apa tanggal muda kan? Untung sekarang tanggal muda. Coba kalau sekarang tanggal tua, pasti kita belum gajian. Masuk akal. Apakah kita, tanggal tua ada? Tanggal tua. Sekarang ada. Begitu tuh orangnya tuh dia tuh. Biar ledek gantian dong. Kita kalah ya? 403. Selanjutnya, apa yang diingat seseorang saat tanggal muda? Pep, saya gila dulu Pep, gue capek. Tanggal muda. Bayar cicilan? Bayar cicilan. Apakah ada? Biasanya begitu. Pep, kan diingat seseorang. Oh iya. Apa yang diingat seseorang saat tanggal muda? Ya ikut Pepi. Bayar cicilan dulu Pak. Bayar cicilan, apakah ada? Tidak ada. Satu kesempatan lagi. Kalau salah, saya silakan Dang Deddy dan Dasa berpikir untuk merebut poin 400 yang sudah didapat. Ingat tanggal muda. Pada saat kita tanggal ingat muda. Sedekah. Ingat sedekah. Sedekah. Duh, semoga ini benar. Ya Allah. Apakah sedekah ada? Karena kita benar Pak. Apakah sedekah niat kita ada bener, di puncak sensus saat tanggal muda? Yang Bapak tanya, yang Bapak sensus itu orang pasti pelit-pelit semua, saya yakin. Oh, saya tidak menilai orang pelit atau tidak. Tapi saya hanya melihat bagaimana jawaban mereka ya, dan bodoh. Logikanya seperti itu. Silakan. Lebar ke tim B. Ada kesempatan untuk mencuri poin. Ya, untuk merebut poin. Kalau point. Ingat tanggal muda, ingat klender. Kalender, apa bodo kopi? Kalender kali. Iya kak, kalender ya. Kalau kalender. 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 Iya kalender. Bahasa kerennya almanak Pak. Iya almanak. Saya pakai almanak, sistem, ya, kalender, sistem kalender atau tanggalan. Iya. Apakah ada di puncak sensus? Kalender. Ada. Yes. Jadi dia tetap 400 mili tim A. Kita lihat yang keempat. Apa yang diingat seseorang saat tanggal muda? Belanja sebenarnya ya. Harus irit. Harus irit. Tanggal muda kok. Ini biasanya gajinya pas-pasan. Enggak, tanggal muda, tanggal tua emang harus irit sih. Kalau tanggal tua kadang-kadang sudah enggak ada yang harus diirit. Itu ada waktu itu. Hidup di akhir bulan. Berteman dengan mie instan. Ketiga di puncak sensus yang diingat saat tanggal muda adalah bayar itu. Bayar itu. Cicilan, Pak. Bayar itu. Ini kan biasa. Karena ini ada kaitannya dengan yang kedua adalah bayar ini. Bayar ini, bayar itu. Bayar itu. Kan itu maksudnya bisa cicilan, Pak. Oh, belum tentu. Jadi yang di survei itu jawabannya begitu, Cak. Ini kan berdasarkan survei.
Enggak, ya tapi enggak bisa itu nomor 2 tuh. Bayar ini apa? Kalau disatuin gak itu bisa. Masuk bayar ini itu. Oke, tapi itu, kan bayar ini berarti ada mesti ada tujuannya jelas, Pak. Lah iya, bayar ini bayar itu makanya saya pisah karena ini dan itu kan beda. Nah, Pak. Iya, tidak bisa disamaratakan. Bayar ini bayar itu. Iya, iya. Ini 5 orang nih, Pak. Apa yang dilakukan saat tanggal muda? Apa? Mbak Sarini. Ngaco. Pak tanggung jawab, Pak. Dia jadi begitu loh, pola pikirnya, Pak. Maju, pas. Maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Ah, cetar membah heto. Oke, sudah terbuka semua. Oke, semakin seru saja permainan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Jeng-jeng, dompet itu rasakan pemerintah.